Kita beralih ke informasi lainnya, saudara dorang. Semarak Piala Dunia kian terasa, tak terkecuali di Kota Serui, di mana para supporter sangat antusias menyaksikan pertandingan ketika tim kesayangan mereka sedang berlaga. Kehebohan Piala Dunia di Kabupaten Kepulauan Yapen sangat terasa, di mana fans fanatik bersama-sama menyaksikan pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2018. Pada siaran langsung pertandingan beberapa waktu lalu, tampak ratusan warga Serui memenuhi lokasi nonton bareng di halaman kantor RRI Stasiun Serui. Antusias pendukung negara peserta Piala Dunia di Kabupaten Kepulauan Yapen, tepatnya di Ibu Kota Serui, diwarnai dengan aksi nonton bareng tanggal 2 Juli 2018 kemarin. Bukan hanya menyaksikan nonton bareng, juga diadakan penarikan door prize bagi para fans yang hadir kala itu. Melihat aksi nonton bareng dan demam Piala Dunia di Kota Serui, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Alex Nusi, ketika dikonfirmasi, menilai bahwa melalui nonton bareng tersebut dapat menjadi motivasi dalam menggalang kebersamaan bagi semua warga di Kota Serui. Alex juga berharap agar demam Piala Dunia bisa menjadi pemicu untuk membangun keretakan di antara warga di Kota Serui. Untuk membangun kebersamaan di antara kita. Yang kita harapkan ini, jangan sampai pesta bola dunia ini yang kita juga rasakan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini menjadi pemicu untuk kita membangun keretakan di antara kita, ya. Tapi ini merupakan hal yang justru semakin kita menunjukkan bahwa kita bagian dari dunia ini dan kita Kabupaten Kepulauan Yapen bagian kesatuan yang harus kita jaga. Sementara itu, dari pihak keamanan, saat dikonfirmasi, Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Penry Erison menjelaskan bahwa dirinya salut kepada masyarakat pencinta sepak bola di Kota Serui yang hingga saat ini masih menjaga suasana kebersamaan, aman, dan tertib, termasuk dalam menjalankan aksi konvoi. Dirinya juga menambah bahwa apresiasi ini juga untuk para fans negara peserta Piala Dunia yang mana sebelum melakukan aksi konvoi di Kota Serui, selalu mengurus perizinan di pihak keamanan. Saya sangat apresiasi semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, ya, pencinta bola kaki World Cup ya 2018 ini. Memang antusias masyarakat perasaan sekarang ini memang lebih untuk khusus Kota Serui lebih semarak sekali. Dan mereka sampai saat sekarang ini saya salut masih bisa menjaga kenyamanan, keamanan dan ketertiban. Itu yang saya salut dengan kegiatan mereka. Dan saya juga selalu menghimbau kepada masyarakat dalam melaksanakan konvoi harus ada pengawalan daripada kepolisian. Sebelum pengawalan, sebelum konvoi dilaksanakan, mereka harus disampaikan masalah tertib berlalu lintas. Andri Woria, Anjisye Pura, memberitakan.